Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Pada video kali ini kami akan membuat tutorial pembelajaran berseri untuk bahasa pemrograman C# atau C# dengan menggunakan editor Microsoft Visual Studio 2012. Jadi langkah pertama kita masuk ke aplikasi. Kemudian selanjutnya kita membuat project atau solution. Ada dua cara, bisa kita klik new, atau yang kedua kita pilih file, kemudian pilih new, kemudian pilih project. Selanjutnya kita pastikan kita memilih Visual Secrets. Di sini ada beberapa tipe aplikasi. Ada console application, bisa pilih, ataupun Windows Form. Jadi untuk langkah pertama kita akan memilih Windows Form application. Kemudian nama aplikasinya, misalkan latihan 1. Kemudian lokasi penyimpanan, kemudian kita pilih OK. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Visual Studio. Ini adalah bagian menu, kemudian ini adalah toolbox, kemudian ini adalah properties. Jadi langkah pertama adalah kita akan memasukkan satu objek ke dalam form. Tapi sebelumnya kita ganti formnya, misalkan nama formnya adalah latihan 1. Jadi kita klik form, kemudian pilih teks, kita ganti dengan latihan 1. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan satu objek ke dalam form. Ada dua cara. Yang pertama adalah kita klik 2 kali label, atau cara yang kedua adalah kita klik tahan kemudian geser seperti ini, kemudian bisa kita hapus. Ya, selanjutnya kita akan menentukan properties dari objek label. Caranya adalah kita klik label, kemudian kita pilih di sini untuk ganti itu adalah kita pilih properties text. Misalkan saya ganti di sini adalah nama. Oke, ya sudah terganti. Selain teksnya kita bisa juga mengganti misalkan jenis tulisan. Ini ada beberapa. Kita klik saja. Ya, misalnya bold, font, kemudian ukuran, kemudian oke. Kemudian selanjutnya bisa diganti warna, full color. Misalkan saya mau warna biru. Ya. Selanjutnya object button. Caranya cara yang sama, kita klik pindahkan. Ya. Jadi untuk button ini kita bisa mengganti propertiesnya. Yang pertama yang kita ganti adalah button name. Properties name-nya. Misalkan saya ganti dengan nama proses. Kemudian saya ganti teksnya, namenya BTN proses. Kemudian saya ganti teksnya. BTN proses.
Oke, saya bisa ganti juga fontnya atau warna saja. Ya, oke. Kemudian setelah itu kita bisa mencoba atau menjalankan aplikasi ini dengan cara klik start. Ya, tapi di dalam button ini belum ada coding yang kita masukkan, jadi tampilannya hanya seperti ini. Kalau kita tutup, tutup saja. Ya, kemudian setiap selain properties, setiap objek juga memiliki yang namanya adalah event. Dengan cara kita klik objeknya, kemudian kita pilih tanda ini, tanda petir. Kemudian kita pilih event apa yang diberikan terhadap objek ini. Event adalah tindakan yang diberikan terhadap objek, sehingga coding yang ada pada objek tersebut bisa dieksekusi atau diproses. Nah, secara standar caranya, misalnya saya mau mengambil event click, atau misalnya event keypress, maka kita pilih objeknya, kemudian kita pilih keypress, kemudian kita klik dua kali. Nah, kita masuk pada bagian coding, tempat menuliskan perintah terhadap objek itu. Jadi ini adalah btn process keypress, ini adalah nama objek, kemudian keypress ini adalah nama event. Kemudian untuk kembali ke formnya, kita bisa klik ini, design. Kemudian ini adalah design. Atau cara yang kedua adalah dengan cara mengklik secara langsung. Saya kembali. Dan ini adalah semua objek-objek yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.